Gitar chord ACC 11 ME nat ya. Ini sudah saya kerjakan. Sebentar. Sudah saya kerjakan setting pola spread dan fingerboard. Ganti senar. Oke. Sama betulin fret yang nonjol di sini ya. Sebenarnya mungkin enggak basing ya. Cuman karena nonjol, nanti kalau action-nya saya turunkan, itu nanti akan bermasalah ya. Saya sangat khawatir untuk itu. Oke. Okay. Saya lupa taruh penggarisnya. Ini oke okay ya. Ini action-nya 3,5 ya. 3,5 kurang sedikit ya. Untuk yang sini tetap 1 mili ya, mungkin turun sedikit ya. Oke. Okay. Dan lain-lainnya kita lihat ya. Fingerboardnya ya, sudah pasti ya, seperti ini. Seperti yang saya bilang ya, ini seratnya agak lumayan. Lubang-lubangnya agak gede ya, tapi saya putuskan untuk poles. Lanjutkan polesnya. Karena ini motifnya rosewoodnya cukup bagus ya. Kalau kalian nggak kelihatan di sini, kalian lihat video sebelumnya. Motif rosewoodnya sangat bagus ya. Oke. Okay. Kalau fretnya sudah pasti ya, mirror finish ya. Seperti ini. Mirror finish. Kalau seperti ini sangat kelihatan luar biasa ya. Oke. Nanti ini jadi thumbnailnya ini. Oke ya. Terus untuk masalah tuningnya ini ya. Tunernya ini yang agak aneh ya. Ketika kita nggak colokkan jack di sini, mudah sekali. Oke. Tapi begitu kita colokkan jack di sini, ini sangat amat tidak peka ya. Hampir nggak ada responsnya untuk tuningnya. Dan saya nggak ngerti ya. Saya kurang ngerti masalah elektronik ya. Yang jelas yang mungkin trouble-nya di preamp-nya ini ya. Saya kurang paham kalau masalah elektronik. Itu saya nggak bisa perbaiki ya. Oke. Oke ya. Lain-lain nggak ada, kita cek sound saja karena ini chord ini sangat jarang mampir di tempat saya ya. Jadi mumpung ada gitarnya kita cek sound ya. Ntar kita tuning dulu karena senarnya baru ya. Kita cek sound standar ya. Flip on 12.000 langsung HP Oppo tanpa edit tanpa sound card jarak 20 sentian ya. Berantakan ya. Ini ada penggarisnya ya, ketemu penggarisnya. 3,5 kurang.
Frame satunya 0,8 kira-kira ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Setting yang sebelumnya 3,6 3,7 sekarang jadi 3,5 kurang ya. Sebenarnya mungkin bisa turun lagi, tapi saya kira 3,5 ini sudah enak ya. Ini masih ada sisa sisa 2 mili ya. Tapi kalau saya papas lagi kok nggak perlu ya. Ini sudah enak sekali soalnya ya. Oke. Seperti ini. Seperti ini fretnya. Oke ya. Coba kasih komentar ya kalau kalian dengarkan hasil cek soundnya itu kalau menurut kalian seperti apa dibandingkan Yamaha. Nanti saya akan bikin gitar battle-nya juga ya untuk beberapa chord ini lawan Yamaha C, C, G, mungkin sedikit ada yang lain ya. Oke. Terima kasih.